Hai, berjumpa kembali di channel FR Tutorial, channel yang ngebahas seputar tutorial dan rekomendasi website yang bermanfaat. Oke, dan di video kali ini saya akan mengasih tahu kalian bagaimana caranya melihat foto profil Discord orang lain atau teman kalian secara HD dan jelas. Oke, dan simak tutorialnya sampai selesai. Oke, yang pertama ini bisa kalian buka Discord, tetapi ini di versi browser ya, atau di versi website. Buka Discordnya, kalau di versi desktop ini nanti kan akan menampilkan sebuah code, yaitu code SRC-nya atau code gambarnya. Dan misal contoh, saya akan mengambil foto profil dari nama Zelania ini ya. Tinggal diklik profilnya, kemudian diklik. Dan kemudian ini setelah ini tinggal di Ctrl Shift C untuk menampilkan kodenya. Dan ini tinggal dicari aja kode SRC-nya ya. SRC, kita klik. Tinggal dicari di bagian div class. Nah ini yaitu versi SRC atau versi gambarnya ya. Ini tinggal diklik aja di linknya, ini tinggal diklik. Ini kan masih gambarnya masih kecil, ini tinggal di scale up aja atau diperbesar gambarnya atau ukuran size nya misal ini saya kasih ukuran size 2048 ya, tinggal di enter saja. Nah, ini sudah gede. Dan kemudian tinggal di download aja fotonya, tinggal di save image as, dan kemudian tinggal simpan saja di galeri ya. Misal tak kasih nama 56. Nah, ini kan masih formatnya masih format .webp, dan kita akan merubah dulu format ini menjadi format jpg ya. Kita memakai website yang namanya elefimg.com. ini adalah sebuah website untuk merubah format webp menjadi format jpg ya. Tinggal di select image, dan kemudian tinggal masukkan saja foto yang ingin kalian rubah formatnya. Dan ini saya memakai yang tadi ya, 56 tadi ya. Ini tinggal di convert menjadi jpg yang ini, tunggu convertnya. Nah, ini sudah, dan tinggal di download aja. Gimana, isi PC kan untuk melihat foto profil dari teman atau orang lain di Discord, dan langsung cus dipraktekkan ya. Oke, mungkin cukup saja tutorial kali ini, dan tunggu tutorial dan rekomendasi website yang bermanfaat lainnya. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.